Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ladang Sosmed. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara merekam panggilan WhatsApp di HP Samsung A03. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel YouTube Ladang Sosmed. Baik, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, oke teman-teman, jadi jika kalian di sini ingin merekam panggilan di WhatsApp, nah, tentunya kita tidak akan menemukan fitur untuk bisa merekam panggilan kita. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa merekam panggilan di WhatsApp? Nah, untuk bisa merekam, kita butuh satu aplikasi tambahan. Kita bisa dapatkan aplikasinya melalui Play Store. Di Play Store, kalian ketik saja Chup ACR, seperti ini teman-teman tulisannya. Langsung saja di search. Nah, untuk aplikasinya seperti ini. Rekam panggilan Chup ACR. Jika sudah ketemu, teman-teman langsung saja install. Oke, teman-teman, jika sudah terinstall, langsung saja kita buka. Ini kita klik lanjut. Lalu kita beri izin. Saat aplikasi digunakan, kita izinkan. Kemudian izinkan. Nah, ini kita klik aktifkan app connector. Setelah itu kita pilih aplikasi terinstall. Nah, ini kita aktifkan. Kita izinkan. Lalu kita izinkan lagi. Ini kita klik OK paham. Bolehkan. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya atau tidak terima kasih. Kali ini saya pilih tidak terima kasih. Oke, paham. Nah, jika ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik close yang ada di atas. Lalu setelah itu kita bisa pilih WhatsApp, teman-teman. Nah, di sini ada phone, WhatsApp, LINE, dan Telegram. Karena kita ingin rekam panggilan di WhatsApp, maka kita pilih yang WhatsApp. Nah, oke, kita langsung diarahkan ke WhatsApp ya, teman-teman. Nah, sebelum kalian melakukan panggilan, kalian harus masuk dulu ke aplikasinya. Nah, lalu di pojok kanan bawah di sini ada mikrofon berwarna pink. Ini kita klik untuk memulai rekamnya, teman-teman. Nah, jika ada tulisan seperti ini, rekaman diktafon sedang diproses. Berarti ini untuk rekamannya sudah mulai berjalan, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja masuk di WhatsApp. Lalu kita cari kontak yang ingin kita telepon. Oke, teman-teman, ini saya sedang melakukan panggilan telepon di WhatsApp. Nah, karena saya sedang melakukan panggilan telepon juga sekaligus melakukan rekam layar, ternyata untuk suaranya itu nggak muncul, teman-teman, tidak terekam. Nah, jadi ini saya percepat saja di bagian telepon ini. Nah, oke, setelah panggilannya selesai, sekarang kita masuk ke aplikasi Chup ACR-nya untuk melihat hasil rekamannya tadi. Oke, ini kita klik OK, paham. Nah, setelah itu di sini akan muncul nama kontak yang tadi kita panggil, teman-teman. Oke, di sini kita bisa atur untuk kecepatan rekamannya dari yang paling lambat 0,5 dan maksimalnya 2 kali lebih cepat. Baik, Kak, apakah Kakak sudah subscribe untuk channel YouTube kami, channel YouTube Ladang Sosmed? Sudah, Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas subscribe-nya. Nah, oke teman-teman, itu tadi caranya untuk suaranya itu terekam dari si penerima panggilan dan si pemanggil, teman-teman. Nah, jika kalian ingin suara dari lawan bicara kalian terdengar jelas di rekaman ketika melakukan panggilan, teman-teman bisa loudspeaker. Nah, maka nanti untuk suara dari lawan bicaranya akan jelas, teman-teman. Oke, semuanya itu tadi tutorialnya. Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba.